Jangan lupa di like, subscribe, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Channel YouTube Mitra Tribeb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mitra Tribeb. Oke, video kali ini aku akan nge-review salah satu kopi herbal halal, sehat, thoyyib, dan insya Allah recommended sekali untuk sahabat hijrah. Nah, ada juga nih beberapa tips dan manfaat dari kopi sevel ini, yaitu insya Allah cocok untuk sarapan pagi bagi kamu yang lagi menjalani pola hidup sehat. Dan juga ini kopinya sangat aman di lambung, bahkan juga bisa sebagai terapi untuk lambung kita atau penyakit mah. Oke, udah penasaran bagaimana tutorial membuat kopi sevel ini dan ada beberapa tips serta manfaat kopi sevel HNI HPA ini? Namun sebelum melanjutkan ke video, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, serta share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk sahabat hijrah lainnya. Oke, terima kasih. Yuk, kita langsung next ke video. Bagi sahabat hijrah yang doyan ngopi, jika biasanya penderita asam lambung, tidak disarankan untuk meminum kopi karena dapat menaikkan asam lambung. Di sini ada sebuah kopi 7 elemen HNI HPAI yang bisa dikonsumsi bagi sahabat hijrah yang sedang menderita asam lambung atau mah. Kopi 7 elemen diracik dan dikemas menjadi minuman kopi yang mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Dan salah satunya mampu mengatasi asam lambung karena kopi 7 elemen ini merupakan minuman yang rendah lemak. Untuk menikmati kopi 7 elemen HNI HPAI dalam mengatasi asam lambung, sahabat hijrah harus mengetahui langkah-langkah cara membuat kopi 7 elemen yang benar agar khasiatnya bisa kita rasakan dengan sempurna dan insya Allah halal untuk dikonsumsi.
Oke, sahabat hijrah, yuk sekarang kita langsung aja bagaimana tutorial membuat kopi sampel ini yang benar agar kandungan dan khasiatnya lebih maksimal terasa untuk kesehatan kita. Yuk disimak, jangan di skip ya. Oke. Jadi kelebihan dari kopi sampel ini boleh disajikan dalam kondisi panas ataupun bisa juga dingin, sahabat hijrah. Oke, langkah dan tips yang pertama untuk menyeduh kopi sampel ini yaitu tuangkan bubuk kopi sampel ke dalam gelas, boleh gelas kaca atau gelas plastik ya, sahabat hijrah. Kemudian tuangkan air panas, suhunya kurang lebih 70 derajat Celcius. Usahakan jangan menggunakan air mendidih ya. Lalu diamkan beberapa saat agar bubuknya ini tercampur dahulu dengan air panasnya. Kita tunggu sampai larut dulu bubuknya dengan air panasnya tersebut. Lalu setelah itu kita aduk menggunakan sendok plastik dan diaduknya itu berlawanan arah jarum jam atau seperti gerakan tawaf. Jadi sebelum kita minum nih sahabat hijrah, boleh uapnya kita hirup dahulu. Tujuan dan manfaatnya adalah salah satunya sebagai aromaterapi. Selamat mencoba ya, sahabat hijrah. Sahabat hijrah, demikianlah informasi yang tadi aku bagikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, serta share informasi ini ke sahabat hijrah lainnya agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. Terima kasih sudah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat dari hati cek. Jangan lupa bersyukur ya, sahabat hijrah. See you on my next video.